Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali lagi dalam channel YouTube kami. Nah, kali ini kami akan camping ke daerah Bogor. Untuk camping kali ini masih dekat dari Tangerang, cuma butuh waktu tempuh sekitar 2 jam. Untuk tempat campingnya namanya Bukit Gajah Camping Ground. Dan ini ke arah Tajur Halang. Untuk jalannya ini lama-lama akan mulai mengecil jalannya. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau ketemu sama mobil lain itu harus pelan-pelan, karena ini hanya cukup pas banget untuk dua mobil kalau papasan. Kalau kalian ikuti maps, itu titik lokasinya tidak 100% akurat ya. Jadi kalian kalau sudah mendekati titik lokasinya, itu pelan-pelan aja. Dan nanti kalian harus sering-sering tengok ke kiri, karena patokannya itu adalah gerbang yang di sebelahnya itu adalah patung gajah. Jangan sampai kelewat ya, karena kebanyakan yang follow Google Maps itu lurus terus sampai akhirnya kelewat dan harus putar balik cari yang ada gerbangnya dan patung gajahnya. Nah, ini ada kayak pertigaan gitu, kalian langsung belok kiri, jangan lurus ya. Karena kami berangkat dari rumah sudah jam 4 sore, jadi sampai di Tajur Halang ini, sampai tempat campingnya sekitar jam 6 sore, sudah gelap. Kalau dari jalan itu nggak kelihatan kayak ada tempat camping ground, tapi ternyata di dalamnya sudah cukup banyak yang datang untuk camping. Kebetulan saya datang camping ini di hari Jumat. Kami pilih tempat campingnya ini di dekat toilet karena bawa anak-anak biar gampang untuk bolak-balik ke toiletnya. Nah, ini kami langsung bangun tenda di senterin sama anak-anak. Jadi, Bukit Gajah Camping Ground ini itu kayak tanah lapang yang luas, sebenarnya terang karena ada lampu-lampu. Cuman karena luas banget, jadi tetap aja nggak terlalu terang banget. Nah, ini adalah suasana pagi jam 5.30 di Bukit Gajah Camping Ground. Di sini juga ada warung yang menyediakan makanan ringan dan mie instan. Dan sebelahnya ini ada toilet, dua toilet. Dan sebelah musola itu ada tiga toilet. Untuk toiletnya menurut saya cukup bersih, standar seperti toilet di camping ground pada umumnya. Di sebelah toilet ada dua keran yang disediakan untuk cuci piring ataupun untuk berwudu. Di sebelah musola juga ada toilet, cuma ini toiletnya masih dari acian semen aja, tidak di keramik, tapi lumayanlah untuk dipakai pada saat pengunjungnya lagi banyak banget. Karena di sini bisa menampung sampai 100 mobil, jadi sepertinya pengelolanya itu menambahkan toilet-toilet darurat. Seperti ini yang ditutupin terpal, karena kalau lagi banyak banget yang datang ke sini, ini bisa antri kalau toiletnya hanya ada tadi 5 dan ditambah 3 yang belum di keramik. Dan ini adalah musolanya, tidak terlalu besar tapi cukup untuk dipakai sholat berjamaah. Dan di sini juga ada colokan listrik.
Ada juga balai-balai gitu buat kalian kumpul duduk-duduk di sini. Dan di sini juga ada colokan listrik. Jadi kalian tinggal bawa kabel sendiri yang panjangnya itu harus minimal 20 meter untuk sampai ke tenda kalian. Aura. Superman terbang kemana, Superman? Di sini juga banyak pohon-pohon gitu, jadi kalian bisa pasang hamok di sini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.